Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan sihat. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu untuk siri yang kedua, membincangkan buku Kenapa Saya Tidak Jadi Jutawan. Dalam siri yang lepas, iaitu siri yang pertama, kita telah membincangkan sedikit sebanyak tentang apa yang tertulis ya, di bahagian dalam buku ini. Dan hari ini saya akan pergi ke belakang pula. Dekat blurb dia di belakang ni. Jadi blurb ni secara umumnya saya menceritakan tentang apa yang berlaku lebih kurang 15 tahun yang lepas. Lama dah peristiwa ni berlaku. Jadi apa yang tercatat sini saya bacakan ya, semasa saya bertugas di Brunei Darussalam selama 6 tahun sekitar tahun 1999 sehingga 2005 ya. Lebih kurang 6 tahun di Brunei, saya berjaya mengumpulkan pendapatan kira-kira RM740,000 itu dalam tempoh 6 tahun. Ini termasuk gaji, bonus, gratuity dan lain-lain. Jika ini yang menarik ya, jika saya membelanjakan sebanyak RM240,000 dalam tempoh tersebut, iaitu dalam tempoh 6 tahun ya, saya masih lagi mempunyai baki di tangan sebanyak RM500,000 ataupun setengah juta. Tapi ini semua jika, tapi sebenarnya tidak berlaku ya. Baik, nanti dalam perbincangan seterusnya saya akan berkongsi dengan tuan-tuan dan sahabat-sahabat semua ya, apa yang menjadi punca ia yang tidak berlaku. Baik, saya teruskan pembacaan daripada kulit buku di belakang ni, ya, blurb ni. Jika lagi dengan wang ini saya membeli dua buah rumah teras dua tingkat berharga RM250,000 setiap satu sekitar tahun 2005 di Kuala Lumpur sebaik perkhidmatan saya di Brunei Darussalam tamat, maka rumah tersebut kini sudah bernilai lebih daripada RM1,000,000 dengan mengambil kira kenaikan bagi rumah-rumah tersebut hanya sekitar 10% setahun. Ini bermakna kini saya sudah bergelar jutawan. Tapi itu semua jika, sekali lagi, ia tidak berlaku ya. Kalau ia berlaku, saya tak akan cerita kat sini ya, saya tak akan mengaku saya seorang jutawan. Tapi sebenarnya memang tak, memang tidak to be honest, saya memang tidak jutawan. Sedang berusaha untuk menjadi jutawan, sedang memperbaiki kesilapan-kesilapan lampau saya. Dan itulah fakta dia ya. Kalau dan jika lah ya, jika duit yang saya dapat sepanjang tempoh berada di Brunei ya, saya gunakan dengan cara yang betul, membuat pelaburan seperti mana yang saya tulis di sini, artinya sekarang saya sudah menjadi ataupun telah bergelar jutawan. Tapi malam ini tidak berlaku. Macam saya jelaskan tadi, ini tidak berlaku. Tapi kenapa? Kenapa saya tidak jadi jutawan? Kenapa saya tidak laburkan wang tersebut atau melibatkan diri dalam perniagaan atau seumpamanya? Segala rahsia akan terjawab dalam buku ini dan selamat membaca. Baik sahabat yang dikasih sekalian, itu sahaja perkongsian kita untuk hari ini dan insyaAllah untuk siri kali ini, dan insyaAllah kita akan berjumpa dalam siri-siri yang akan datang insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.